Ah, kulawargi Raden Demang Kartamaden. Karena ngoncen si akangnya titik sana. Ini ada balong-balong ya sobat, namun tidak ada airnya ini. Ini perkebunan naon itu nya, Ponteng Timun. Ini suasana perkampungannya enakeun, ngeunaheun, tis. Tis ceuli herang mata. Suasana kampung halaman Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang keempat.
Alhamdulillah. Hah? Iyat. Iyat. Mana tuh itu. Can. Can ya. Can. Siapa? Di mana motor? Tuh, nebeng Kak Iyat. Dua ah. Ah. Inilah suasana kampung halaman Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang keempat. Dan katanya pada hari ini akan kedatangan tamu ya. Inilah. Kirna ngoncen si akang eta di sana. Masa kecil, kampung masa kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mangkaning. Kali ini Mangkaning sedang berada di kampung halaman kelahiran, kampung kelahiran ini. Rumahnya dikunci ya sobat. Katanya ini tanah kelahiran Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang keempat. Dan ini jalan menuju makomnya ya sobat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, karena kan saya menjago. Saya baru ke tempat ini ya. Iring calik. Aduh, Pak, iring calik, Pak. Lah suasana jalan masuk ke makom ya sobat. Ini ada pintunya. Nah, persis depan sobat ada prasasti. Aduh, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan ya. Ini adalah silsilah kulawargi Raden Demang
Kartamadenda. Pertama, Pangeran Gesan Ulun Kusuma Dinata. Dua, Raja Nagara Sumedang Larang Pangeran Rangga Gede Kusuma Dinata. Empat, Bupati Kabupaten Sumedang Dua, Raden Arya Banda Yuda, Patih Kabupaten Sumedang. Selanjutnya Raden Arya Sajapati, Patih Kabupaten Sumedang. Raden Sutadipa di Sumedang. Raden DMG Satyapati Demang, kalau salah ya. Satyapati 2, Patih Kabupaten Sumedang. Mohon maaf bila perkataan saya salah. Selanjutnya Raden Diparija di Sumedang. Dalam area Satyapati 3, Upati Kabupaten Sumedang. Raden Ayu Nimbang Putra Dalam Tumenggung. Jaya Manggala Wiradaha 7, Pati Kabupaten Sukapura 7, Dalam Pasir Tandok ya. Raden Demang Sajapati 4, Pati Kabupaten Sumedang. Raden Sajakusuma. Dan selanjutnya ya, inilah suasananya di depannya, sebut depan markomnya.